Kalau menurut aku sih aku senyumin aja, karena kan apa namanya, apapun yang aku lakukan kan selalu dihujat, selalu diberitain yang enggak gitu. Jadi ya udahlah, bagi aku lama-lama terbiasa, capek juga gitu kan. Lo yang tahu diri gue sendiri, lingkungan terdekat gue sendiri. Kayak kemarin juga kan dari salah satu stasiun TV juga sampai mamaku dipanggil, mamaku juga udah menyatakan iya memang aku pernah tinggal di sana gitu kan. Dan ada beberapa foto yang juga memang aku sudah buktikan gitu. Terlebih lagi kan ada juga foto yang memang diedit, tapi kan diedit itu emang sengaja untuk lucu-lucuan aja, bukan aku yang mengedit, tapi dari tim kreatif gitu. Jadi ada kan salah satu YouTubers ya kan di Amerika sana bilang aku malah bagus gitu kan, sampai karena gini loh, apa namanya, kita berbicara bahasa Inggris tuh nggak gampang gitu. Kalau emang termasuk Papi Uya juga kan bilang gitu kan, Papi Uya Kuya juga, lo hebat lo Barbie gitu, malah bahasa Inggris lo melebihi dari gue, bagusan Inggris lo gitu lo. Jadi memang ya udahlah, nggak apa-apa kalaupun banyak yang nyinyir, banyak yang ketawa, yang penting kan aku udah punya keberanian dan itulah aku dengan gayanya aku sendiri. Yang penting aku tidak membuli orang, tidak nyerang-nyerang orang, aku nge-branding diri aku seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Ya insya Allah sih di bulan depan, tapi lagi sesuaiin schedule-nya, karena ya alhamdulillah sekarang semenjak aku nggak tahu ya, kayak aku sama Boy William kan aku ngomong bahasa Inggris gitu kan, awalnya kita kan spontan nggak ada pikiran apa-apa, tau-tau jadi viral gitu kan. Pokoknya kadang-kadang aku juga berpikir, kenapa sih yang gue lakukan jadi viral terus ya, sendal viral, handphone viral, apalagi sampai kayak gini kan bahasa Inggris viral, terus nyampe di Amrik 8 jam gitu kan, pokoknya semuanya viral gitu. Tapi yang penting kan gini, sebagai entertainer kita harus bisa menghibur orang, bukan malah menyerang orang sih. Kalau aku kan seperti itu, jadi ya udah, aku tetap on the track aja. Saya sih karena udah capek juga, maksudnya kemarin kan udah banyak masalah gitu kan, terus aku ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada hambatan, schedule-nya ini lagi disusun deh, karena kan mungkin kurang lebih 5 sampai seminggu lah, sebentar sih, tapi yang penting kan aku nyampe ke sana gitu. Ya itu kan lagi bercandaan, terus ya menurut aku seperti itu gitu kan. Jadi ya tiba-tiba orang rame lagi ngehujat, ada lagi yang posting ini itu, ya udah biarin, aku mah ketawa aja lah, pokoknya yang penting gue bisa menghibur orang aja, menurut aku udah senang. Apa-apa aku dibully orang, yang penting diri gue sendiri, tapi aku tidak merugikan orang lain. Daripada kita nyinyirin tentang hidup orang, kepoin hidup orang, gak suka lihat orang maju, tapi playing victim gitu, aku paling suka orang kayak gitu. Munafik akhirnya karirnya juga bukannya naik, malah nanggung gitu kan. Jadi mendingan ketika lu mau jadi entertainer, ya entertainer sejati. Kalau sampai saat ini sih belum ada sih gitu. Jadi pas aku lihat berita agak kaget juga ya, kalau Gali ngambek, emang aku juga ada statement seperti itu, karena kan aku orangnya jujur apa adanya kan. Karena kan emang schedule aku juga, mungkin teman-teman juga bisa lihat lah, kalau aku dulu kan satu bulan awal Polda terus setiap hari. Kalau saat ini kan memang ya bisa lihat deh di TV, aku bintang tamu ini, bintang tamu itu, dan waktunya juga sangat terbatas kan kalau di Polda. Tapi kalau untuk sampai Gali menyatakan itu, sampai saat ini belum. Tapi kalau jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.